Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Mari dukung perkembangan channel ini dengan men-subscribe, like, and share. Jangan lupa komentari juga biar tambah seru. Terima kasih. Semoga dapat menghibur para pecinta transportasi Indonesia. Ya, perjalanan ke makam Habib Abdullah bin Thalib Al-Athos. Kampungnya kampung apa, Ustaz Mustafa? Apal ya. Jadi kita naik angkot khas Gunungan Guci. Wah, ini penumpangnya tuh. Bersama para asatid. Ustaz, diem baik antum, Ustaz. Iya. Ah, gara-gara aku jatuh dah. Kepikiran, Ustaz. Enggak, tuh masalahnya air udah dibacain di berapa tempat itu kayaknya ya, Ustaz ya. Turun terbaik lagi masih ada. Kalau ada masih utuh kalau di sini. Ini kita ada tuh, kok. Ada yang senyum baik, itu orang kenal Ustaz Mustafa apa tuh? Oh ini? Sekarang yang megang berarti Habib udah, siapa nih? Udah, sekarang ini orang tuanya orang. Selamat datang di pesantren Atolidiyah. Jalan membokar sih di atas Muncala gunung. Karang gunungnya sampai 3 tingkat. Larang. Kayak buah rimbunya apa tanahnya masih banyak ya Allah. 3 tingkat tuh Sat, no, M no. Hah? Apa? Proyek satu bangunan 1M mantul ya? Iya BLK. Iya benar. Wah, ada terminalnya, Sat. Belum ada bisnya. Ini terminalnya nih ya? Bukan tempat parkir. Oh. Yuk kita jarah. Yuk, sampai. Dia mencari ustaz aja. Jadi turunnya nginjek ini. Ah, kita injek gini dulu baru. Ah. Ini rombongan yang baru selesai ziarah. Kamsat, Kamsalaf. Kamsalaf. Antum mau? Silakan Bu, air minumnya buat di dalam makam. Lupa. Mohon maaf ya. Iya. Silakan Bu. Jadi lepas sendal dulu kita di sini. Air minumnya Bu, Pak. Buat di dalam makam. Antum sering kemari berarti, Sat? Alhamdulillah. Pokoknya mah kalau jamaah mau ziarah ya ana ziarah.
Abah pernah, Abah pernah gak ya ke Maria? Tanya bener sih Abah. Aku kasih tahu dah. Awas agak licin ya. Alhamdulillah. Nah, Abi Muhammad ini baru kemarin. Belum, kayaknya hari ini sih udah bisa 100 hari nih. Abi Muhammad ini baru. Pimpinan di beliau ini anaknya sekarang ini yang cucu. Ini baru 100 hari sah, yang Abi Muhammad ini. Kemarin nih. Sekarang minum cucu. Cucu beliau. Ini makamnya nih. Anak yang cucu ya. Gitu ya. Pondoknya di gunung kelihatan dari sini tuh. Itu mah gunung udah punya dia itu berarti. Benar ya. Pondok pesantren Atolibia. Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Terus apa namanya? Malam kita kemarin gelap saat ya. Keren. Pinter juga tuh panitia, aku pikirin. Kenapa? Masuk dalam, dia kan malam bareng sama kita, dia nginep di Kalongan, jadi nggak masuk sini. Oke. Okay. Masuk sini buat apa dia masuk sini? Dia langsung nah, pulang tuh ya? Di sana ya? Iya nggak mandi di sana, kata dia. Kata dia. Iya benar juga. Dari Cianjur saat ya? Iya Cianjur. Pikirin. Ya salah ini narok posnya. Ini narok posnya sebelum penjualan. Iya. Tahu diri mestinya mobil. Tadi itu ada tulangnya. Mobil. Aduh. Mobil kan mobil gunung. Enggak tahu kapan mundurnya. Tutupan ini saja. Tutupan awan. Thank you.
warna apa? Biru. Ke bawah. Oh, biru. Gani. Keren gitu. Bisa apa? Woi, tanduk, tidur woi. Ambil lagi. Mau dijual 5.000. Ajib sate. Oh, markas polisi hutan. Tapi salah dia naruh di situ. Musnya di sana no, baru cakep. Saya mau naikin musnya. Tanggung banget bikinnya di situ, kagak kelihatan unik ya saat akhir. Cuma kayak di samping rumah saya mau bikin dua bedung. Nah, orang juga pada pulang apa nih? Belum menang rumah saya kan. Belum pulang? Kuat-kuat banget pada mandi. Ngobak. Sampai dikunciin? Kagak, iya. Dia mengenang Sungai Ciliwung, ngobak mulu. Dikunci ini? Banyak sih. Astagfirullah. Barang banyak barang. Barang apa? Barang apa?